Namaku Raka Fahrezi Ramadhani, asal dari Bantul. Di sini jadi sutradara. Aku Aulia dari Bekasi, jobdesknya produser. Nama aku Irma Ulan Ramadhani, bisa dipanggil Irma. Jobdesknya aku sebagai art. Saya Ananda Rizky Ramadan, jobdesk sebagai editor. Aku Sarla, asal dari Bengkulu, jobdesknya itu asisten sutradara sama talent editor. Nama saya Dionysius Saristi Rahmanya, jobdesk gaper. Nama aku Katarina Nike Sieningrum, biasa dipanggil Nana, jobdesknya sebagai asisten kamera. Nama aku Valia Mahela Sari Arias, bisa dipanggil Elong, jobdesk aku di sini sebagai production assistant. Nama aku Anggita, jobdesk aku make up. Nama saya Azizul Ahmad Ali, jobdesk saya dari di Lighting Man. Aku Rengan, aku dari Jogja. Aku di sini menjadi DOP. Aku Karnelika Kurnia Sarni, bisa dipanggil Neil, dan aku di sini sebagai sound designer. Nama saya Nurul Iza Ramadan Aditya, jobdesknya Wardrop. Film Di Balik Layar ini menceritakan tentang sesosok anak remaja, yaitu Dewa, yang memiliki obsesi atau haus akan pengakuan diri. Jadi dia berusaha mendapatkan validasi dari orang-orang sekitar. Tapi ternyata validasi yang dia bentuk itu malah membawa dia kepada malapetaka. Dan ini produksi film Diksar kelompok Sima dinyatakan Isoma.